Buat apa aja yang harus dibeli selagi event ini menurut gue nih? Kita komplit lagi. Nah, kalian lihat. Tadi bunuh rusanya aja udah dapetin black crystal, sekarang dapet black crystal lagi. Dari kita bunuh monsternya aja tadi itu udah dapetin 20 stamina. 20 black crystal, teman-teman. Oke, halo guys. Kembali lagi di channel Ana. Masih dengan game Black Clover Mobile ya guys. Nah, pada video kali ini kita kedatangan bansos baru ya guys, yaitu bansos perayaan tahun baru. Nah, di sini kalian bisa lihat nih guys, di server global ini kita dapetin food buat drop rate gear itu sebanyak 30%, tiket dan juga stamina guys. Menarik ya guys ya buat reward-reward ini teman-teman. Dan juga tadi itu di chat di Black Clover itu pada protes ya guys ya, katanya di server ini, di server itu mereka dapetin gear LR berapa saya lupa, tapi itu gear LR yang lumayan banyak secara gratis. Sedangkan di server global ini kita dapat, ini lumayan ya guys ya, unlimited stamina dan tiket selector ya guys. Nah, jadi buat rewardnya sendiri ini kalian bisa komen di komentar di bawah pendapat kalian tentang bansos di tahun baru ini teman-teman. Nah, terus gue juga mau ucapin semoga di tahun baru ini, di menjelang akhir tahun ini, kalian semua selalu sehat-sehat ya guys, dan bertambah yang baik-baik, kalian dan juga keluarga kalian. Kita langsung aja ke videonya. Nah, sebelum itu kita klaim dulu nih guys, bansos terbaik tahun ini guys. Oke, okay? Nah, stamina kita udah banyak. Dan menariknya sebenarnya itu di tanggal 30 ini kita dapat event nih guys, stamina diskon, di mana itu kita masuk bond patrol, normal challenge, limited challenge dan sub quest itu staminanya cuma setengah guys. Jadi ini waktunya buat kalian yang mau cari, mau buka talent, mau dapetin carved stone buat yang di belum di tengah talent itu, dan juga gear LR guys. Karena kalian bisa lihat nih, di challenge ini ada event. Nah, kalau kalian masuk itu harga staminanya kalian bisa lihat. Jadi kekurang 50% teman-teman. Menarik ya guys ya buat event yang stamina ini menurut gua. Dan juga bukan cuma dungeon gear, seperti yang lainnya juga tuh 50%. Ini juga 50%. Terus untuk aula ilusi pun jadi cuma satu tuh guys dari 3 ya. Nah, menariknya lagi di event diskon stamina ini kita bisa nguli kristal teman-teman. Jadi buat kalian yang belum B5 Julius, B5 Noel, nah ini lumayan nih buat nyicil-nyicil ngegacha mereka guys. Nah, gimana caranya bang? Ini kalian bisa lihat di sini. Itu selain yang gear dungeon, limited challenge, itu ada sub quest. Di mana sub quest itu kasihin diamond guys. Nah, sub quest itu tuh di setiap kota ada ya. Nih kalian bisa lihat nih. Tuh, contohnya ini. Setiap kita jalanin satu sub quest itu kita bisa dapetin black crystal guys. Ini juga. Tuh, dapetin black crystal lagi. Di mana kita harus tahu teori F2P itu nguli dikit-dikit sampai jadi bukit guys. Nah, kalau misalnya tanpa event ini kan staminanya lumayan ya guys. Cuman karena dipotong diskon ini, itu jadinya kita bisa kelarin guys tanpa makan banyak stamina. Tapi untuk event summer ini gue udah cek guys, itu dia masih normal ya guys ya. Jadi gak worth kalau kalian itu buat selesain event summer ini. Buat apa aja yang harus dibeli selagi event ini menurut gue nih? Ini match piece ini kalian perlu ya abisin, yang ini udah jelas ini guys setiap harinya. Nah, yang biru ini nanti kemungkinan gue bakal beli guys, tapi masih ragu antara tuker tiket atau stamina ini.
karena tiket ini gue butuhin buat gacha Noel, di mana banner Noel itu udah tinggal dikit lagi dan gue mau B5-in, teman-teman. Terus di general ini kalian bisa habisin 30 itu buat beli 80 stamina. Sama, ini waktunya menurut gue sih kita habisin box ini ya guys. Tadinya ini gue dari 9 nih, udah tadi itu farming gear ya. Tapi kalau kalian masih mau simpen mungkin buat event kedepannya atau buat yang lainnya juga oke, teman-teman. Nah, langsung aja gue tunjukin caranya kita nguli diamond tadi. Kita klik ini, nah kita go aja nih subquest ini. Kan disuruh clearin Heart Forest Kika 3. Langsung aja ya, kita go. Nanti dia otomatis tuh ke tempat eventnya. Kita ready, ini kan nightmare. Tadi itu Heart Forest near Kika 3. Nah di sini, ini kita pakai tim ini aja guys tuh. Jadinya cuman butuh 5. Kalau biasanya itu 10, di sini cuma butuh 5 guys buat masuknya. Nah, langsung aja kita kelarin, teman-teman. Nanti kita lihat ya buat rewardnya. Oke. Ini abang topeng ini ulti dulu, kita skip aja. Langsung Noel. Nah, ini kita manualin aja guys biar cepet. Karena ini masih di yang bone patrol awal ternyata, teman-teman. Tadi harusnya sekali Noel skill 1 harusnya bisa lebih cepet guys. Nah jadi gimana tanggapan kalian guys buat event diskon stamina ini serta bansosnya? Kalau menurut gue sih kalau yang diskon stamina ini oke guys. Tapi buat yang bansosnya mungkin lebih bagusnya itu kalau kita dapat 10 tiket selektor guys. Jadi jangan cuma satu ya teman-teman kalau bisa. Nah oke, ini kita kan udah berhasil nih tuh jalanin questnya. Sekarang kita dapetin dulu nih diamondnya. Oke, disuruh ke Blonde Maid. Kita langsung gasin aja ke Blonde Maid-nya, teman-teman. Oke. Ini juga quest-nya tinggal kalian klik ya, guys. Kayak di story, jadi dia nanti auto. Oke. Nah, ini dia. Si Blonde Maid. Nah, kita klik citizen request. Lalu kita klik aja nih, complete. Nah, kalian bisa lihat gratis black crystal, teman-teman. Dan itu gak makan-makan stamina ya guys, karena adanya event diskon stamina ini. Kalau misalnya kayak kemarin itu sebelum diskon tuh, gue males ya guys buat jalaninnya, karena makan stamina itu agak banyak. Nah coba kita ke subquest lainnya nih, masih diskon apa enggak ya. Kita contohin di si Orange Scarf ini. Ini kita masih di kota pertama nih quest. Oke. Kita kayak tadi ke citizen request. Kita start quest. Nah, nanti kita go now ya guys. Oke, let's go. Kita langsung aja kita ke tempat peta sih sebenarnya ini dia harusnya. Kita bisa langsung klik yang dunia ini tapi biarin aja astanya ini berlari guys. Harusnya di sini nih tempat eventnya. Kita jalan. Oh, kita lawan Kerea ini. Kita ready, kita coba lihat. Nah, tuh. Kalian lihat, kita ngelawan si kambing ini aja itu staminanya diskon ya, teman-teman. Bukan cuman karena bone patrol tadi. Jadi enak banget nih kalau kalian mau ngulik black crystal dari subquest tadi selama event ini, teman-teman. Kita klik lagi. Kita kelarin yang ini nih. Ini kita, kenapa hero nya seperti ini ya guys. Oke, kita skill 2. Nah langsung rata ini mas. Kita skill 1. Kami skill 1. Nah oke nih, enak banget kan guys. Jadi selama diskon stamina. Nah menurut gue yang rekomen itu farming gear ya. Tapi tergantung lagi kebutuhan. Kalau kalian butuh talent, mau buka talent ataupun mau cari batu itu oke juga guys.
Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan selama event ini. Tuh, dapat 20 black crystal, guys. Kita klik lagi, coba kita ke dia ya. Dari kita bunuh monsternya aja tadi itu udah dapetin 20 black crystal, teman-teman. Karena bansos stamina jadinya kepikiran stamina terus, guys. Nah, let's go. Oke. Kita coba lihat lagi nih. Nah, udah sampai. Oke. Terus kita ke citizen request, kita complete lagi. Nah, kalian lihat, tadi bunuh rusanya aja udah dapetin black crystal, sekarang dapet black crystal lagi. Nah, jadi mumpung dalam event ini waktunya buat kita nguli black crystal dari subquest ini, guys. Tapi ini berlaku buat yang belum selesain subquest ini ya, guys. Kalau kalian udah selesain sebelum event stamina ini, ya apa boleh buat, teman-teman. Nah, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya, guys. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.